that little mouse, 'cause I'm an albatross. So, jumpa lagi. Alright, so kali ni aku nak tunjuk pula helmet ARC modelnya Astro. Astro ni seakan-akan dengan Discovery lah. Discovery cuma kelebihan dia fiber, and then yang ni plastik kot. So, jom kita buka dulu tengok. Semua yang aku order daripada Shopee. And antara yang senang lah, daripada aku pergi COD mata-mata kan. So aku guna Shopee. Ada yang aku guna Lazada, depend. Macam biasa, kotak akan jadi macam ni lah. Teruk, kotak dia teruk. Sebab satunya berhimpit-himpit dalam van kan. Van posting. So aku tak ada masalah, kotak je pun. Then okay, so ni lah dia. By the way, ARC ni jenama Malaysia. And dia tak datang dengan bag tadi tu, dia datang plastik biasa je. Tada, tak tepi. Ini biasa tak tepi. Okay, so plastik lagi berikat. Aku buka je biasa dia. By the way, helmet ARC ni zaman aku sekolah dulu tau. Sebab tu aku beli lagi untuk nak buat kenangan untuk aku. So okay, macam kau tengok ARC daripada Nova. So dia simple je lah. Belakang ada chop ARC Astro ventilation system. So ventilation dia yang ni lah, dengan depan yang ni. Okay, so dia punya visor yang aku perasan, kalau Astro ni dia tak ada getah lining bawah. Mungkin spare part boleh pakai kot, sama. So dalam dia pakai clip ni. Aku kurang kenal sama clip ni, tapi boleh lah daripada tak ada sebab nak buat display ya. Buckle je ni. So basically bawah. Tarik, tutup. Dia dah lock lah. So nak buka, release, tarik dia. Lepas. So okey lah, cuma ketahanan dia tak pasti dengan keselamatan korang tu tak dijamin lah. Diri tu sebab ada certificate. So dalam span, macam biasa semua span. Keselesaan pakai eh. Okay, cuba dulu. Saiz apa ni? Saiz L. Tapi sendat ke lah. And aku rasa saiz L ni macam M sikit. Mungkin lah. Macam M. So kalau pakai spek pula, oi, yang batal dah. Okay, pakai spek selesa. Maksudnya tak macam helmet MHR yang aku review itu. Okay, so not bad. And aku nak review sikit tentang helmet ni. Helmet ni aku pakai yang brand Discovery tu, memang berat. Satu, dia punya kedap tu terbaik. Maksudnya kadang-kadang kau nak borak tu kau kena jerit. Ha, sebab tak berapa nak clear kan dan dengar tu. So aku rasa brand yang mungkin tak mahal lagi, tapi aku rasa sekarang dah mahal kot.
kan? Sebab dulu mungkin harga 100 lebih, sekarang ni aku tengok last saya tu 300 lebih kot. Ada yang 200 setengah, ada yang 300 setengah. Mahal sebab mungkin barang ni barang antik kan, nostalgia kan, tak tahu. So okay lah. So untuk yang model ni plastik lah. Kalau kau nak yang fiber berat sikit, kau boleh ambil Discovery. Discovery better. And yang mana pakai spek, aku percaya sama ada design dia lain pada aku ke atau sama ke, selesa lah. Dia macam ARC Ritz yang aku pakai sekarang, boleh pakai helmet, boleh pakai spek kat helmet, sorry. And yang ni pun okay. Yang Gratio aku try, itu susah sebab itu size L, memang ketat gila lah. Aku dah order sebenarnya, aku dah order size L punya padding. So nanti sampai aku akan pasang lah, aku nak cuba sekali lagi. Bila dah sekarang ni baru rasa macam ish, ni style pula kan, terbeli M lepas tu beli L. And then MHR pula, dia punya pakai spek memang tak selesa sangat. Kau rasa macam spek kau ke depan, kau nak adjust ke belakang macam payah. Macam ni okey lah, aku rasa okey. Mungkin sebab padding dia soft ke kan, walaupun ketat tapi rasa okey. So macam ni pula kalau kau pakai. Wush, mana lubang kau? Okey. So okey ya, cuma benda ni panjang, so kau kena selitkan dia kat dalam. By the way, ni plastik tau. Plastik biasanya akan terakis, termakan kat dia punya, dia punya, dia punya gigi kia dia, gigi dia. So macam tali pinggang kan, selalu dia akan makan kat sini. So lama kelamaan dia akan haus lah. Tapi yang ni aku tak pasti, memang plastik, cuma dia punya ketahanan dia tu tak sure. Okay, so helmet ni pun corak tak banyak, so aku tak banyak nak review lah helmet ni. Kita tunggu next video, aku review lagi satu helmet sama macam ni tapi Discovery. Hai.